Ketemu lagi dengan ayahku, Hendro Bisa. Ayahku akan mengajarkan dasar-dasar cara menjahit. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Pertama sekali kita memasang jarum. Kita pasang jarum. Jarum ini sisi sebelah kanan ada garis lurus ke atas, kita taruh mengarah ke sebelah kanan. Setelah itu kita pasang skoci seperti ini. Setelah dipasang, kita pasang kita tarik ininya masukin. Kita tutup. Setelah itu kita hidupin mesinnya. Pertama ini kegunaannya ini untuk mengangkat tapak sepatu mesin. Nah, setelah itu kita pasang benang dari sebelah kiri. Kita tarik, kita masukin, kita pegang ini. Ketemu dengan benang skoci di bawah. Kita ambil. Kita taruh ke bawahnya, kita tarik ke belakang. Kita sekarang coba menjahit masker. Masker ini bentuknya seperti ini. Ada dia dua lapis di depan dan di belakang. Pertama kita jahit ini. Kita angkat sepatunya. Nih. Kita turunin. Sudah itu kita hidupin mesinnya. Ini untuk maju mundur. Ini untuk maju mundur. Untuk kuncinya, kunci jarum, kunci benang. Terus pelan-pelan. Terus kita jahit. Sudah itu kita sambung dengan lapisan kedua. Nah, itu kita potong benangnya, kita taruh. Maka kita bikinlah seperti ini, kita jadikan seperti ini. Setelah itu
kita bisa dipakai untuk pribadi juga, bisa juga diperjualbelikan. Untuk video saat sekarang, dasar-dasar ini mungkin sampai di sini dulu. Pelajaran untuk berikutnya, tonton video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.